بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة الشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jadi kita dalam tazkirah tawujud 13 dan kita sudah marifat, kita sudah kenal sifat dan af'al Allah Subhanahu wa taala. Dari segi sifat-sifat dia, kita tahu dia bagaimana maha besar, maha tinggi, maha luas. Bagaimana dia zahir dan batin. Bagaimana dia mendengar, mengawasi, mengetahui, melihat. Bagaimana dia tahu walaupun daun jatuh dalam kegelapan, dia tahu. Bagaimana dia tahu isi hati kita. Dan kita tahu juga di mana kita memandang, di situ dia ada. Ini sifat-sifat dia yang dia berfirman, di segenap ufuk dan dalam dirimu ada tanda-tanda aku. Sesudah itu kita mengenal af'al dia. Kita lihat yang sebenar wujud seperti Imam Ghazali berkata, kau kenal diri kau, kau kenal Tuhan kau, kau tidak wujud. Jadi yang wujud hanya dia saja. Justru dia bermain dengan diri dia. Kita ni penzahiran, tidak wujud. Kalau kita beri contoh seperti ais atau air batu yang terapung di lautan. Kalau air batu tu atau ais tu berkata-kata, bagi orang yang makrifat tu dia tahu yang berkata-kata tu lautan, bukan ais. Kita dengar ais, apa khabar tuan-tuan? Selamatlah naik feri, air batu berkata. Orang makrifat dia tak nampak air batu berkata. Dia nampak lautan dia yang berkata. Beza. Jadi kita sudah faham. Kita nampak air batu, kita air batu kan nampak kita. Apa khabar Lop? Kalau Lop dah tahu, lautan dengan aku pun nak main-main juga. Dia tak cakap air batu atau air cakap lautan. Dia sudah faham. Jadi di sini, kalau kita tengok orang cakap, Allah tak guna dah. Aku doa dengan dia begitu banyak, dia tidak makbulkan. Lagi suka bunuh, turunkan tsunami, kita ketawa. Orang cakap, kenapa kau ketawa dia? Ini kau maki hamun Tuhan. Kita cakap, engkau tak nampak siapa yang cakap. Kan? Kita nampak. Kita ketawa. Itu beza. Orang yang kenal akan af'al Allah. Itu pasal dia jelas berkata, bukan kau Muhammad yang buat perkara-perkara itu, iaitu membunuh atau melimpah. Sebenarnya yang membuat perkara-perkara itu aku. Jelas. Kan? Tapi kalau kita tengok pada situasi itu, kita nampak Rasulullah yang buat. Tapi dia kata, aku yang buat. Begitulah. Seperti kita nampak bukan ais yang berkata. Yang berkata itu lautan. Lautan yang berkata. Kan? Kita tidaklah buta. Sebab Allah SWT sudah berfirman, sudah diangkat hijab dari matamu. Semenjak hari itu, mata kamu sudah menjadi tajam. Sudah lain. Dan kita dah faham sifat dan af'al. Jadi, bila kita pegang kepada kita tidak wujud, seperti Imam Ghazali berkata, kau kenal diri kau, kenal Tuhan kau, tidak wujud, kita pegang pada ini, maka inilah jalan selamat. Inilah jalan ahli sufi. Ini dia. Bila kita cakap kita tidak wujud,
maka kita tidak berkongsi kewujudan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita wujud saja sudah berkongsi wujud kewujudan. Allah wujud, kita wujud. Tak boleh. Tak boleh. Sudah ada dua wujud, itu yang Imam Imran Hussein berkata, permulaan tu ada dua wujud, sudah tombang tauhid. Bukan saja permulaan, sampai akhir pun wujud yang satu. Tak ada wujud kedua. Tapi kalau kita tidak tahu kita punya diri tidak wujud, kita, aku wujud, ini aku. Bukankah aku ni, aku kan ini dia. Aku wujud. Sudah. Kita sudah masuk dalam dia punya kewujudan. Berarti ada nila setitik dalam susu sebelanga. Sebelanga ke apa, gasak dia lah kan. Susu sebelanga ada nila setitik. Hancur lah kan. Tak boleh. Kita tak boleh kongsi kewujudan. Ingat Nabi Isa berkata, dialah kewujudan. Tanpa dia, tiada ada kewujudan. Ha? Dialah yang hidup. Ya, tanpa dia, tak ada kehidupan. Kita tak boleh kongsi kewujudan dia. Kalau dia wujud, kita wujud. Kenapa kita mesti sujud pada dia? Kita bebas. Kan? Dirgahayu. Bebas. Bebas. Kenapa sujud sama dia? Kan? Tapi kitalah belalai gajah. Jadi, gajah tu bikin dia belalai, hormat pada dia. Angkat belalai, hormat pada dia. Bukan belalai tu hormat. Gajah yang tu gajah yang belalai. Gajah yang buat belalai tu hormat pada dia. Jadi, bila kita faham ini, itu yang kita baru faham. Yang berkata pun juga yang mendengar. Itu pasal kita senyum makrifat. Jadi bila kita tahu, kita dah tahu kita tidak wujud, maka kita tidak akan kongsi kewujudan dia. Itu pasal yang zahir, yang batin dia. Orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, nescaya sudah pasti yang mengenal bahawa ia tiada mempunyai wujud bagi dirinya. Tak ada. Amai ilek, apa ilek, mamu pun ilek. Mamu pun ilek. Itu dia. Dan kita tidak berkongsi milik. Bila kita wujud, macam mana kita berkongsi milik? Bila kita kata, aku wujud, ini suara milik. Badan ni, suara jasad ni, suara jadi milik kita. Jadi kita dah berkongsi milik dengan Allah Ta'ala. Jadi bagaimana firman Allah, semua yang di langit dan di bumi, aku punya. Tapi kita kata, ini milik saya punya. Tak boleh. Tak boleh. Kan? Ini soal lawan tauke kan? Lah? Malaikat ludah habis gigi berderai kan? Lah? Tak boleh. Semua milik pun dia punya. Langit dan bumi. Jadi dia ujung kepala kita. Sampai ujung kaki kita. Dia punya. Bukan kita. Itu selalu kita kata, kalau semua dia punya, dia nak buat apa dia suka pada hak dia. Dia mesti sukalah. Tak ada masalah. Kalau kita tak wujud, yang wujud hanya dia, dia buat apa pada diri dia, dia mesti sukalah. Ada masalah. Tak ada masalah. Jadi, ini fahaman ahli sufi. Fahaman ahli sufi. Kan? Jadi kalau kita tidak ada milik, kita tak ada kewujudan, yang wujud hanya dia, yang milik dia punya, bagaimana mau sombong? Bagaimana mau rasa besar diri? Kita tak mempunyai apa-apa, kewujudan pun tak ada. Kan? Kewujudan pun tak ada. Nak sombong macam mana? Kan? Nak dengki kianat macam mana? Semua tak wujud. Nak besarkan diri macam mana? Nak muliakan diri macam mana? Kan? Tak boleh.
Jadi ini jalan selamat bagi ahli sufi. Bila sudah paham, ini pegang ini. Pegang ini. Kita tidak wujud. Kita tidak bermilik. Hidup semua innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada Allah, kepada Allah kita kembali. Semua hak dia. Ais dekat lautan. Daripada lautan ais atau air batu terjadi. Dan akan kembali ais atau air batu itu bercair kepada lautan kembali. Itu dia. Kita daripada dia akan kembali kepada dia. Walhasil dia sendiri lagi tunggal. Itu pasal apa kita nak melakukan, kita cakap insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Sekiranya dia izinkan. Pasal dia pemilik. Kita nak pakai orang pun kita mesti minta izin. Itu kita mesti cakap insyaAllah. Yang pekebun tu dia lupa. Besok kita akan petik hasil tanaman kita. Wah, dia tak cakap insyaAllah. Itu hasil tanaman Allah punya. Kali Allah turunkan apa tu, unggas-unggas habis tanaman dia. Tanaman dia kat tanaman dia sebab Allah punya. Hanya dengan izin dia. Pasal itu pasal kita doa, ya Allah berikanlah. Mana dia punya kita minta. Kan? Ha. Berikanlah, ya Allah jauhkanlah. Dia punya kan? Kan? Ha. Itulah kita berdoa kan? Dan semua pengurusan pun dia. Kita tak masuk campur. Woi, kalau boleh masuk campur, saya Megeng Lob, Muhammad Noor, saya Ridwan, kita mesti masuk campur pengurusan. Kita turunkan umur kita, betul tak? 25 pun jadilah. 25 semua. Sama Pak Deka masuk sekali. 25 kan. Kita tak dapat masuk urusan kita. Tak dapat. Karena jangan ketawa marah-marah. Karena kita bertunggu dapat turun-turun. Dapat masa campur tangan. Tak boleh. Kan? Tapi alhamdulillah kita makin lama makin handsome. Makin handsome. Sebab ada handsome one. Kan? Jadi di sini pengurusan pun kita dah nak urus. Anak-anak kita pun bila sampai satu peringkat dah kita tak boleh urus. Mereka ada fahaman sendiri, pandangan sendiri. Kalau di Singapura ni dah belasan tahun dah, masuk 11-12, sudah ada pandangan, fikiran sendiri. Kan? Susah nak ikut mak bapak kira-kira. Dah sendiri pandangan. Pasal banyak sangat kawan. Modern sangat negeri kan. Ha, begitu. Lagi cepat, lagi orang tamadun. Jadi, pengurusan pun dia, bukan kita. Itu pasal dia tidak boleh tidur. Dia kau tidur ya, habis tak mengurus kan. Semua stop semua kan. Tapi yang seram tu kalau dia tidur tu apa, dia tidur kapal terbang boom jatuh kan. Apa yang dia tidur? Bang, kapal terbang nak jatuh. Allah tidur. Kan. Habis, tak bergerak ni boom kan. Dia tak boleh tidur. Kan. Kereta pun tak boleh jalan. Bang, kenapa tak boleh jalan? Allah tidur. Tunggu sekejap. Kadang-kadang dia tidur setahun. Kadang-kadang dua tahun dah kita jam. Kalau dia tidur, dia tak boleh tidur. Sebab dia tidak ngantuk dan tidak tidur. Sentiasa dalam kesibukan. Walaupun kita bergerak satu jari pun, dia yang uruskan. Kan? Ha. Walaupun kita garuk kepala seperti Musli, dia juga yang menguruskan, bukan kita. Tangan kita alih-alih sampai kepala garuk. Kan? Kita tangan angkat, belok atas, atas lagi, atas, garuk. Tak ada. Dia sap. Dia uruskan. Dan bagaimana dia uruskan? Ini dah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Sebelum kita buat, dia mesti tahu pasal dia maha bijaksana. Sebelum kita buat, dia mesti approve. Dia mesti luluskan pasal dia maha berkuasa. Dan sebelum kita buat suatu maktub dalam Lauhul Mahfuz. Sampai masa kita angkat kepala garuk. Tak payah fikir. Begitu kita jalan kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Tak ada kita tengok. Ada kita jalan, kita tengok kaki kita kiri. Sekarang kanan. Kiri kanan. Orang hantar kita
berapa hospital gila kan? Tak boleh. Automatic sudah termaktub. Dia yang mengurus. Dia yang mengurus selalu ke dan semua kehendak dia. Kita tak boleh berkehendak, bila kita berkehendak kita dah kongsi dengan dia. Kehendak kita dengan kehendak dia dah berkongsi, tak boleh. Sebab bila kita tidak wujud, kehendak pun tak ada. Bila kita wujud, itulah kuasa, kekayaan, kemuliaan kita mau. Bila kita tidak wujud, semua tak nak. Pasal kita. Jadi kita tidak melawan dengan kehendak dia. Jadi semua bergantung pada dia, kehendak dia, bukan pada kita. Dan kita sampai kepada kuasa. Kalau kita kata, aku berkuasa, sudah kongsi milik, sudah kongsi kuasa. Tak boleh. Kita tidak berkuasa. Kata Profesor Ramadan, kuasa yang ada pada tangan kita, pada diri kita, Allah kasih sedikit saja kuasa dia. Supaya kita dapat menguruskan hidup kita. Sedikit ya kuasa dia. Kudrat. Sedikit. Supaya kita dapat menguruskan hidup. Kuasa. Dia punya. Kan? Itu pasal Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa terhadap urusannya. Tapi kebanyakan manusia tiada mengerti. Semua urusan dia berkuasa. Kan? Jadi itu pasal kita tengok. Bila dia cakap, jadilah itu kuasa dia. Jadilah. Jadi semua. Ha? Plan induk dia. Terjadi. Plan induk dia. Dan semua terjadi dengan izin dia. Jadi seorang sufi, kita mesti faham. Kan? Bahawasanya bila dia firman kun tu pada diri dia. Dan daripada diri dia lah terzahir. Daripada dirilah muncul yang halus. Itu yang kita kata maha halus. Dari yang maha halus lah terzahir semua ciptaan. Yang awal iaitu wajibul wujud. Ciptaan yang wajibul wujud. Lepas tu terzahir pula daripada situ ciptaan yang mungkinul wujud. Mungkinul wujud. Jadi bila dia firman, jadilah itu yang berlaku. Kita terzahir daripada yang maha halus. Dan kita akan kembali kepada yang maha halus. Kerana itu dia kata, wajahku kekal. Wajahku kekal. Semuanya binasa yang kekal wajahku. Itu bila dia firman kun tu wajah tu terkeluar tu. Wajah yang halus. Itulah yang maha halus. Bukan semua yang maha besar keluar. Apa tu? Keluar cuma sedikit saja tu. Yang maha, yang halus tu. Yang terzahir, yang apa? Yang terpancul. Jadi itu yang kita katakan yang maha halus. Dari situ terjadi semua ciptaan. Terjadi semua. Jadi kita sudah faham itu. Jadi saya nak tekankan di sini. Walaupun kita sudah masuk mendalam tentang ilmu ketuhanan ini. Sehingga kita boleh berdamai dengan Allah. Kita faham sifat-sifat. Kita faham af'al dia. Dan terima semua af'al dia. Pasal dia lakukan pada diri dia sendiri. Pada yang maha halus diri dia. Kita hanya bayangan, tidak wujud. Kalau ikut sains, kita juga boleh jadi satu getaran. Vibration. Itu dia panggil string theory tu. Vibration. Ada sains mengatakan kita hologram, bayangan. Ada sains baru sekarang ni, string theory kita getaran. Kita ni semua getaran. Huh? Kita sudah faham ini. Sebagai ahli sufi, kita dah boleh terima af'al dia.
kerana kita tahu kita tidak wujud. Selagi kita faham, kita tahu dan faham kita tidak wujud, selagi itu kita boleh terima afal dia, perbuatan. Tetapi bila-bila masa kita ingat kita wujud, di situ akan timbul kenapa? Kenapa aku dijadikan? Kenapa aku dilahirkan? Kenapa aku miskin papa kedana? Kenapa aku ni hodoh? Kenapa aku ni bodoh? Macam-macam. Kenapa? 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 Kenapa tak boleh habis? Itu yang Syekh Abdul Qadir berkata, bencana yang turun pada anak Adam kerana banyak sungutan. Sudah faham ini, kita tidak wujud. Kita tidak akan lawan. Tidak akan bertanya kenapa. Kita hanya berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia punya. Dia punya sukalah nak buat apa dia buat atas hak dia. Ada masalah kita. Tengok macam rambut saya dah gunting pendek. Ada masalah dengan kamu? Ni rambut saya tau. Saya gunting pendek tau. Ada masalah. Saya rasa handsome. Kamu tak rasa kamu punya masalah. Ini saya punya rambut. Itu Allah punya. Dia buat apa atas hak dia. Atas diri dia. Pada yang maha halus tu. Apa masalah kita? Itu pasal bila kita sudah faham ini, baru kita faham Syekh Abdul Qadir berkata, kalau ibadah tu 10, 9 diam. 9 pun. Itu pasal Hairil dia banyak diam, dia berfikir. Banyak diam. Fikir. Samsul pun. Banyak diam. Fikir. Pak Mansur pun. Kita sudah faham. Kita tidak akan lawan dengan Allah SWT. Kan? Itu pasal Rasulullah diperintah, ya Muhammad, nak langkau pertama-tama menyerah diri. Dan Rasulullah bersabda, aku dan mereka yang mengikut aku menyerah diri. Sebab itulah Islam. Islam. Kalau dalam bahasa orang berkata, surrender to his will. Atau submission to his will. Dalam bahasa Melayu, menyerah pada kadar dan kadar. Jadi bila kita sudah faham ini, ini yang saya mau katakan. Ini dari segi ilmiah. Alhamdulillah. Kalau kita selalu dalam minda kita, kita boleh ingat nama kita. Setiap kali orang sebut nama kita, kita tahu itu adalah kita. Atau dalam minda kita, kita selalu ingat kita bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, bangsa Singapura. Di mana negeri pun kita pergi, kita tetap ingat kita sama ada Indonesia, Malaysia atau Singapura. Mesti ingat punya. Pasal sudah ada dalam minda kita. Begitu kalau kita ingat aku tidak wujud. Ada dalam minda ini. Selalu ada. Bila kita nak sombong diri, apa ni aku tak wujud macam nak sombong. Bila kita tamak, nak harta, nak kuasa, kita kata, aku tak wujud apa benda ni. Tengok, kalau aku mati pun tak bawa ni kaya, raya, mulia. Tak bawa, kosong. Balik, mati sifar. Kita tak wujud. Jadi, bila kita ada dalam minda kita, kita tidak wujud. Perbuatan yang akan melanggar keesaan Allah, kita akan berhenti. Kita tidak akan lawan kebesaran Allah atau keesaan dia. Kan kita sudah faham. Kita ada sufi. Yang tinggal itu adalah ibadah. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada. Ini yang tinggal. Selagi kita kuat beribadah, selagi itu dan ibadah kita jangan menyeleweng daripada syariah. Selagi kita beribadah dan kita ikut Quran dan sunnah dan ijma' dan kias
para sahabat, kita ikut dan kita jangan lari daripada syariah yang diturunkan oleh Allah SWT. Dan kita kuat ibadah bukan saja di yang fardu-fardu. Kita juga kuat ibadah dalam sunnah-sunnah. Ibadah sunat kita kuat. Maka orang akan respect, menghargai ahli sufi. Kita tidak minta, tapi mereka tahu mereka akan menghormati. Sebab dulu kita dipanggil ahli abid, ABID, ahli abid. Ahli abid apa? Ahli yang ahli ibadah dipanggil ahli abid. Lepas tu bertukar kepada ahli sufi. Ahli sufi. Jadi mau tak tanda kalau kamu mau jadi 100% ahli sufi. Bukan 45% atau 30%. Kalau kamu mau 100% atau 80% ke 100% ahli sufi, kamu mesti sesudah makrifat sifat dan af'al Allah kuat dalam ibadah. Kuat. Bukan saja ibadah fardu, juga ibadah sunat-sunat. Itu pasal Allah berfirman. Mereka sudah buat fardu-fardu, mereka mengerjakan sunat-sunat. Maka aku akan jadi tangan dia, kaki dia, mata dia, mulut dia, dan kalau dia berdoa, aku akan makbul. Jadi kita mesti yang tinggal ibadah. Tak boleh kita tinggalkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah sampai telapak kaki, begini, telapak kaki pecah-pecah. Rasulullah salat. Ini Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ini terror punya. Dia diri salat. Rakaat pertama boleh jadi satu jam lebih tau. Kita alamak, setengah jam banyak pingsan. Satu jam lebih. Kalau Sayyidina Uthman, rakaat pertama, khataman Quran, 30 juz rakaat pertama. Woi, alamak kan. Tak terbuat kita. Berarti mereka diri begitu lama baca. Kan? Kita tidak terbuat. Jadi kita tengok Rasulullah, sahabat-sahabat dan ahli-ahli sufi yang awal kuat ibadah dalam kerangka syariah. Dalam kerangka syariah. Ingat Rasulullah salat sampai telapak kaki baginda pecah-pecah. Jadi jangan kita mengambil enteng, mengambil apa tu, gampang saja tentang ibadah. Tak boleh. Mau jadi ahli sufi 85% ke atas, mesti membuat ibadah. Malam mesti bangun. Mesti mau salat malam. Bersengkang mata. Tak boleh lari. Bagi yang sudah ada umur, malam susah nak tidur, angkat wuduk, salatlah kan. Lagi sudah umur, kalau kita tak kuat berdiri, duduklah kan. Kan? Duduk. Tak boleh duduk apa tu, tahiyat kan. Duduk atas kerusi pun boleh kan. Ada apa tu, kemudahan di situ dalam Islam. Kan? Kalau duduk 40 rakaat pun tak ada problem. Kan? Allah, 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 40 rakaat. Kan? Tak ada masalah. Mau bangun malam? Kan? Salat, tahajud. Yang kuat tu, baguslah. Yang muda-muda, diri, salat, itu satu exercise. Dulu saya ingat doktor tengok badan saya. Dia kata, kamu mesti mau exercise. Saya kata, doktor, malam saya tahajud kurang-kurang itu jam muda, 40 rakaat. Okey, itu sudah cukup. Doktor Islam. Islam, sudah cukup. Kan? 7 jam masih muda lagi lah. Sekarang duduk
40 rakaat pun boleh kan, tapi duduklah kan. Kamu jangan menghina saya jotos kepala. Ini dah tak boleh diri, dah tak kuat kan. Kuat. Kan. Sekarang pun kita umur gini. Saya kalau bangun tidur, mesti diri dulu tau, tak boleh berjalan. Mau imbangkan badan, baru boleh jalan. Masih dia macam kanak-kanak lah kan. Kaki tak kuat kan. Mesti pegang dulu diri dulu dalam 1-2 second. Badan dah okey, dah okey, baru boleh jalan. Tak boleh bangun terus jalan, itu jatuh. Tak macam dulu lah kan. Itu pasal terlepas banyak anak dara lari depan terlepas. Pasal tak boleh kejar. Umur macam begini kan. Jadi di sini kita mesti tekankan. Kalau nak jadi ahli sufi 85% ke atas, mesti kuat ibadah. Dan satu, kita tahu banyak jamaah kita, sahabat-sahabat, memang dua malam bangun dalam ibadah malam. Memang ada. Banyaklah orang kita. Alhamdulillah. Tapi bagi orang awam, nak bangun malam susah. Satu. Kedua, dengan 20 rakaat. Oh, lama. 2 rakaat juga. Penat-penat bangun. 2 rakaat. Tidur balik. 2 rakaat. Kan? Bukan kita hina, tidak. Ini ahli sufi. Perjalanan ahli sufi. Kita bangun, kita betul-betul bersengkang mata. Sudah itu pagi kita puasa. Puasa. Tiap-tiap hari, melainkan 5 hari tak boleh. 2 hari raya, 3 hari tasyrik tak boleh. 5 hari raya. Tak hari-hari boleh puasa. Saya cuma hari Ahad, saya tak puasa. Kerana banyak walimah. Nanti orang kata kita sombong. Satu hari untuk masyarakat, 6 hari untuk Allah SWT. Puasa sunat. Oi, puasa sunat. Oi, jangan main-main. Jangan main-main. Berat tau. Berat. Kalau kita tak biasa, kita nak cuba. Tapi kalau kita dah biasa, kita ada sufi, tak ada. Sahabat dia puasa, walaupun lapar macam mana pun, dia tidak buka. Sampai pingsan. Sahabat terguling di atas tanah kerana kelaparan. Tidak buka puasa. Puasa sunat lah ni, puasa sunat. Dan bila kita puasa sunat tiap-tiap hari, masuk menjelang bulan Ramadan, kita punya puasa Ramadan tu ringan. Tak seberat kita puasa sunat. Kerana bila kita puasa sunat, dia punya apa tu, situasi dia, atmosfer dia, suasana dia, lain bulan Ramadan dengan bulan lain-lain. Bulan lain-lain, orang makan, minum depan kita dan sebagainya. Bulan Ramadan lain. Jadi, bulan Ramadan lebih ringan kepada kita. Dan kita puasa ni betul-betul, alhamdulillah, kuatkan iman kita. Saya boleh katakan kerana sudah sampai 70 umur sekarang. Jangan bilang orang. 70 umur sekarang. Bila saya cakap, stop rokok, saya stop. Adalah saya rokok bersambung main tau. Orang putih kat chain link semuka, bersambung. Ini belum habis, sambung. Stop. Immediately. Dengan serta mesti stop. Belakang saya kat, stop gula. Stop. Sekarang minum kopi, tak ada gula. Kasih lop-lop pempingsan, tak ada gula. Tapi, lain rasa lah. Kopi, kita baru minum bawa kita rasa kopi. Dulu kita rasa gula je kan. Ada orang kata apa, kau minum kopi macam lori gula terbalik. Satu cawan kopi, 4 apa gula, 4 gula dulu. Dululah. Kuat gula. Sekarang kopi je, pure kopi. Dan saya stop. Saya dekat setahun lebih mungkin. Stop.
Belakang saya kata, stop makan nasi. Stop. Makan nasi. Stop. Kan? Tapi ini jangan bilang orang semal, satu hari saya pergi apa tu, klinik apa tu, test saya punya berat. 6 kilo saya dah turun lah. 6 kilo. 119 turun pada 113. Tak lama 83 jaga kamu ya. Handsome habis 83. Turun. Tapi macam ada kekuatan kita, wah saya dulu sama geng Malaysia tahulah, geng Singapura. Wah nasi biryani kan, nasi biryani. Apa fish head curry, oh, orang India kata adicak mana pukul mati kan, adicak mana pukul mati. Nasi kan, wah. Kari kepala ikan, nasi biryani, nasi apa tu rawan, nasi ambang. Wah, betul ni kan. Makan yang tak sadar dunia, fana fi nasi. Stop. Boleh stop. Kekuatan puasa. Dengan Allah berkendang. Puasa ni jangan main-main, dia kuat. Kan? Itu pasal Imam Ghazali berkata, puasa ni dapat menunduk nafsu. Menundukkan nafsu. Betul. Jadi, malam bersengkang mata, siang berpuasa. Siang berpuasa. Ini dua sahabat Rasulullah buat, Harista nama dia. Sehingga dia sampai kepada kemuncak keimanan, seolah-olah dia nampak aras Allah di langit. Di langit atas. Bila Rasulullah diberitahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aristah, engkau sudah mengenal keimanan. Istiqamah." Kan? Jadi malam mau bangun salat malam. Tahajud berapa yang awak bolehlah, jangan kurang dari 20. Witir 3 hingga 11 pilihlah suka hati berapa. Siang puasa. Dan baca Al-Quran. Kalau kita ada girlfriend, kita nak baca surat dengan girlfriend. Ini warka dia Tuhan kita yang kita sembah. Tulisan atau warka dari Tuhan kita. Yang kita agungkan setiap kali kita kata Allahu Akbar. Kita tak nak baca. Satu ain pun bacalah. Kan? Pasal apa? Inilah warka dari Tuhan. Jangan tak baca. Dan kalau kalian ikut saya pergi umrah, tiap-tiap malam dan siang kita di masjid baca Al-Quran. Baik khatam banyak kali. Dan lanjutkan di rumah. Kalau bisa, buat. Ya. Keempat, hidup sederhana. Sederhana. Jangan terlampau materialistik. Jadi sederhana pun saya pun memandu kalian supaya tidak kita nampak sangat diri kita lah. Dalam bahasa orang putih, outstanding. Kita jangan jadi outstanding. Nampak sangat diri kita. Berarti itu pasal saya tidak kasih pakai sarban. Saya tidak kasih kalian pakai jubah, sarban, tongkat lah apa. Tak perlu. Itu bukan ahli sufi. Itu ahli tongkat. Ahli janggut. Ahli sufi dalam diri kita. Ada Hidir orang kenal, tak kenal. Ada ke West Carnine orang kenal, tak kenal. Begitulah saya latih kalian supaya tidak kenal. Kalian akan hairan, saya di Singapura,
Banyak orang tak kenal sebagai ahli sufi. Mereka tahu sebagai seorang lawyer, tapi tak tahu saya. Kan? Pasal kita jangan menunjuk become outstanding dengan pakaian kita. Bersorbanlah, berjanggutlah, dengan tasbihlah, dengan tongkatlah. Ini semua tak naklah. Kalau nak lawan tasbih, kita kalah dengan si Buddhist monk. Tasbih dia goli besar. Kita kecil-kecil dia goli besar. Dung dia tak satu, dua, tiga, besar. Goli. Tanah. Jadi macam biasa. Orang tak tahu, orang pun tak ganggu kan. Orang tengok macam si Hairil ni, budak muda ni, mana ada ilmu. Kita relax one corner lah, ROC, relax. Tak ada kerja, yang kerja-kerja kan. Dan orang pun tidak minta kena ajar kan. Orang ingat apa dia tahu kan. Kita dengar. Bahkan dia temberang pasal makrifat, kita pun dengar. Diam. Sekali-sekali kita kasih. Saya ingat adik saya dulu. Dia datang. Saya ingat tu tahun 79 ke sebelum saya pergi London. Dia kata, abang cari Allah. Allah kan ada di mana-mana. Wah, dia cakap. Allah kan ada di mana-mana. Kan? Konon dia tahu. Dia kata, okey, kalau ada di mana-mana, dalam tangan saya ada tak Allah? Apa ada di mana-mana, dalam tangan saya ada tak? Terus dia mengamuk. Selagi kita nampak yang zahir, kita belum makrifat. Kita masih buta. Pasal kita kalau nak itu makrifat, mesti hilangkan sifat dan hakikat. Baru makrifat. Kalau kita nampak najis, tetap najis. Kan? Orang itu najis pun dia ada. Itu kau nampak sifat, sifatlah. Makrifat, kita mesti nafikan sifat dan hakikat. Baru makrifat. Kan? Dia boleh cakap, dan tangan aku pun ada. Ha. Dia nampak tangan, dia nampak sifat. Masa buta. Dia tak nampak tangan, dia nafikan. Dan di mana pun kamu mandang, di situ aku ada. Dia akan akui. Memang Allah ada di mana-mana. Jadi kita mestilah bukan saja hidup sederhana, jangan terlampau materialistik. Tapi mesti ada sifat kasih sayang. Allah berfirman. Ini firman dia kita mesti pegang. Orang yang beriman akan aku sematkan dalam hati dia sifat kasih sayang. Makna kalau kita tak ada sifat kasih sayang, kita belum beriman dan kita bukan ahli sufi. Sifat kasih sayang ni bukan saja pada anak, pada isteri. Berarti kalau kita masih bengis, kasar, suka fizikal, jalan tangan pada anak isteri, kita tak ada sifat kasih sayang. Tak boleh. Kita mesti jadi lembut. Lembut. Kalau dia tak nak ikut kita pun, kita innalillahi. Pasal dia milik Allah. Isteri kita milik Allah. Anak kita milik Allah. Bukan milik kita. Kerana mereka milik Allah. Allah yang mengurus mereka. Bukan kita. Macam mana kita nak campur pengurusan dia? Kalau dia dah tetapkan begitu, anak isteri kita akan ikut begitu. Nah, kita tengok Nabi Nuh saja. Anak isteri dia habis. Kita tengok Nabi Lot, isteri dia habis. Kan? Pasal ini anak isteri Nabi-Nabi. Habis. Pasal mereka milik Allah. Dan mereka mengikut kehendak Allah. Kehendak kita. Jadi kalau anak isteri kita melawan kita, kita angkat tangan. Ya Muhammad, nak langkah pertama menyerah diri kita. Ya Allah. Ini urusanmu, ya Allah. Aku serahkan urusanmu kepadamu.
pasal dia hak milik Allah SWT. Jadi kita tak boleh pantas tangan, baran, maki hamun. Kita belum beriman. Kerana Allah berfirman, aku sematkan dalam hati orang beriman itu sifat kasih sayang. Mau jaga. Kita mesti mau jadi lembut. Tapi lembut bukan sampai, apa khabar bang? Itu lembut lain. Rasulullah pun lembut. Rasulullah pun lembut. Lembut. Tak pernah marah. Tak ter, apa meninggikan suara. Sifat kasih sayang. Dan banyakkan sedekah juga. Saya punya sedekah tu selain dari ilmu yang Allah Ta'ala beri. Banyak saya berhabisan pada jamaah yang bukan Islam. Tapi ini sedekah. Tapi sekarang banyak bantuan dari sahabat-sahabat Indonesia, Malaysia dan Singapura. Ringan sikit beban. Ringan banyak beban saya. Oh dulu, oh, berat. Tapi Allah ringankan ada coronavirus ni. Jadi perjumpaan tak selalu. Jadi pembelajaran kurang. Dan apa tu dapat simpan sikit wang. Tapi corona ni dah habis, mulai lagi kita apa tu berdakwah pada mereka seperti dulu atau banyak menggunakan wang. Dan kalian juga ada rezeki lebih sedekah. Sedekah yang baik. Bukan sedekah yang kalian tak mau. Kalian kalau kita orang Singapura, kita balik, kita tengok, wah banyak, ini rupiah ni, wah banyak beratus, ini 100 ribu rupiah ni. Ah, sedekah. Ada $10, $20, 100 rupiah. Ah, sedekah, tak bincit. Singapura 100 rupiah. Itu berarti kalian tidak mau pakai itu 100 rupiah, kalian kasih pada masjid. Tak boleh. Kan? Mesti yang baik. Yang baik. Yang baik. Kan? Pasal apa kalau 100 rupiah, dekat sini saya ingat $1. $1. Ah, kalau tak silap, $1. Jadi, yalah, kalau kita sedekah pun berpada-padalah. Kita berkemampuan. Tapi selalu, kadang-kadang orang kasih yang dia tanda. Tak berapa baiklah. Sahabat satu, dia tahu masyarakat Islam sama Rasulullah perlukan air. Dia beli itu telaga air daripada Yahudi. Dan dia wakafkan. Begitu. Mahal dia beli, dia wakaf. Jadi banyaklah bersedekah, kan? Dan siapa-siapa yang bersedekah untuk dana dakwah saya, terima kasih. Semoga Allah memberkahi kita bersama dunia wal akhirah, insyaAllah. Dan saya ni sedekah mau pegang kepada syariah yang diturunkan oleh Allah Subhanahuwataala. Kita ahli sufi. Ahli sufi, ingat kita ahli sufi. Kita pegang Al-Quran dan sunnah. Itu Rasulullah berpesan, aku tinggalkan kamu dua rujukan. Kalau kamu pegang, kamu tidak akan sesat. Quran dan sunnah. Pegang. Tapi Wahabi pun pegang Quran dan sunnah. Salafi pun pegang Quran dan sunnah. Tetapi ada hadis Rasulullah berkata, kalau tidak ada, hendaklah engkau pegang sunnah khalifahku yang dapat petunjuk. Kita tahu yang dapat petunjuk empat sahabat, iaitu Khalifah Rashidin, Zainal Abakar, Umar, Osman Ali. Dan masa mereka unsur syariah
tentang ijma' dan qiyas timbul. Jadi selain dari Quran dan Sunnah, kita pegang pada ijma' dan qiyas. Tapi kalau tak ada jawapan, maka Rasulullah pernah bertanya pada Mu'ad bin Jabal semasa baginda menghantar dia menjadi governor dekat Yaman, apa akan kau buat? Dia cakap, saya akan istihaj. Sama macam kita NST ya, naik serah dan tunggu. Minta pada Allah petunjuk, naik serah. Kita ahli sufi, kita berbalik pada Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Lepas itu seperti Mu'ad bin Jabal, kita ijtihad atau NST. Lain dari mukallid, syariah dia mukallid, dia bukan ahli sunnah, dia bukan ahli sufi. Dia mukallid. Apa makna mukallid? Dia berpegang kepada buku-buku alim ulama. Mengikut Syafi'i begini, mengikut Hambali begini, mengikut Maliki, Hanafi begini. Dia tidak bilang Al-Quran berkata begini, sunnah apa sunnah Rasulullah begini. Dia hanya pegang pada hukum hakam yang dibuat oleh ulama-ulama syariah. Kita berpegang Quran dan sunnah. Itu pasal Wahabi, Salafi, dia tidak memegang kepada pandangan ulama. Ini buku kitab-kitab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, diorang pula. Diorang hanya pegang Quran dan sunnah. Lepas tu mereka ijtihad. Kita tidak, pasal ada hadis boleh rujuk kepada sahabat-sahabat baginda yang dapat petunjuk, iaitu ijma' dan qiyas. Kita boleh balik pada ijma' dan qiyas kalau ada jawapan di situ. Kalau tak ada, baru kita ijtihad ataupun NST, naik surah dan tunggu. Itu kita bicara ahli sufi. Tapi kita tidak lari dari syariah. Tidak kita akan ubah cara salat. Kita tidak akan bawa pembaharuan dalam ibadah. Tetap dalam rangka syariah. Dan akhir sekali, kita mesti benar-benar takut kepada Allah SWT. Mereka yang takut pada Tuhan mereka yang mereka tidak melihat. Ini bimbingan yang saya aturkan untuk kalian. Saya aturkan untuk menjadi seorang ahli sufi. Ini bimbingan yang sudah saya aturkan. Kalian ikutlah, insyaAllah. Dan penghabisan ataupun ada lagi dua perkara yang lagi satu ialah zikrullah tu nyawa kita, nadi nyawa sentiasa ingat Allah. Lupa bila ingat kembali duduk, ingat bila kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Kita dalam perlindungan dia. Maka Allah berfirman, tidak ada kekhawatiran bagi mereka orang-orang Allah. Sentiasa mau ingat, sentiasa. Lupa, tapi bila ingat balik terus. 10-15 minit ingat. Kau boleh lagi lama lagi baik. Lepas salat ingat, nak tidur ingat. Bangun pagi ingat tu sebelum bangun. Sebelum berdiri. Oh, sentiasa ingat. Pasal itu Rasulullah kata, inilah amalan yang lebih tinggi daripada jihad. Lebih tinggi daripada sedekah emas dan perak. Sangat tinggi. Dan sahabat-sahabat berkata, ramai berkata, zikrullah inilah yang banyak dapat menolong kita di hari kemudian. Jadi itu kita mau sentiasa zikrullah, mau latihlah. Kita tengok orang kerja di factory,
Mula-mula dia kekok. Lepas tu tangan dia jadi biasa je. Zikrullah pun mau gitu. Lupa, boleh ingat, ingat terus. Bila ada kelapangan, ingat, ingat. Tapi insyaAllah kita dalam salat, kita sentiasa ingat. Jadi kita nak di luar salat, duduk baring berdiri, ingat dia. Dan dalam hidup keseharian, ingat. Zikrullah sangat mustahak. Lilin yang menyala di waktu malam yang gelap, itulah zikrullah. Itulah nyawa dan nadi kita, ahli sufi. Yang penghabisan ialah kita mesti peka. Peka makna, jangan menutup ilmu ini. Allah punya ilmu tidak habis. Sentiasa ilmu-ilmu baru turun. Jadi jangan ingat kalian apa belajar daripada saya sudah complete ataupun sudah selesai. Belum selesai. Saya beri contoh. Tengok Imam Ghazali. Dia cakap, kau kenal Tuhan kau, kau kenal diri kau, kau tidak wujud. Tapi dia berhenti di situ. Ilmu dia berhenti kat situ. Kalau orang ikut dia ingat dia berhenti kat situ selesai. Tidak. Kita panjangkan lagi. Kita panjangkan lagi tentang tak wujud. Berarti kita tekan kepada keesaan dia, kebesaran dia, milik dia dan sebagainya. Kita panjangkan lagi. Imam Ghazali juga, kita tengok dia berkata, Allah tu sangat jelas, tetapi memerlukan makrifatullah. Stop. Dia stop kat situ. Kita yang panjangkan. Macam mana kita boleh sampai pada makrifat dan bagaimana Allah tu menjadi jelas. Kita yang panjangkan. Ada lagi. Bila kita berdoa, dia kata, hendaklah gerak hati batin, fikiran bertumpu, fokus kepada minda kita. Kita yang panjangkan macam mana cara. Banyak Imam Ghazali boleh stop, kita yang panjangkan. Jadi, saya punya ilmu belum selesai. Akan datang hari bila yang akan datang, dia akan sambungkan. Akan terangkan lebih mendalam. Lagi tentang lagi pada masa itu kemungkinan manusia sudah menjelajah angkasa lepas, sudah menduduki bumi-bumi di atas, kan? Maka kefahaman tentang ketuhanan akan berubah, penerangan akan berubah. Bagai tidak habis. Jadi jangan kalian tutup ini ilmu, jangan. Kalian kau tutup, saya jotos kepada kalian, kan? Jangan. Peka. Terutama pada masa sekarang, tengok pada sains. Sains ni banyak membuktikan fahaman kita betul. Sains. Perhatikan. Sains dia membuka dan membuktikan banyak fakta-fakta dalam Al-Quran tu benar. Juga fakta-fakta yang kita faham itu benar. Sebab kita boleh sambungkan di antara sifat hakikat makrifat dengan dia punya visible matter, dark matter, dark energy. Kita boleh sambungkan. Dan kita boleh sambungkan tentang dia punya Big Bang Theory, ledakan besar, teori ledakan besar dengan kita punya apa tu, bila Allah firman kun, kita boleh sambung. Jadi jangan tutup. Ini ilmu. Ini ilmu. Jadi kalau dapat baca, banyak bacalah. Kan? Dan kalau dapat buku-buku yang bagus, simpanlah. Kalau tak ada, mencelaalah Quran itu sentiasa. Akan dapat banyak
banyak modal ataupun ilmu daripada dia. Jangan. Jadi itu penghabisan saya punya apa itu, pesanan pada kalian. Ilmu ini tak boleh habis. Pasal setiap generasi akan mencari ketuhanan. Pasal apa? Sudah jadi naluri manusia. Bila Allah sematkan nur makrifat, cahaya makrifat pada setiap jiwa, maka dia menjadi naluri setiap manusia mencari Allah, walaupun ada yang tersesat, menjadi naluri. Jadi setiap generasi akan mencari ini ilmu. Dan dengan itu, generasi Imam Ghazali lain, fahaman dia, ilmu dia sampai peringkat begitu. Zaman kita, ilmu kita, kefahaman kita lain, lebih tinggi, alhamdulillah, daripada mereka. Tetapi, akan datang ilmu mereka lebih tinggi daripada kita. Kita dah tengok primary, asas. Dia lagi tinggi. Itu dia lagi, bila mempersoalkan ketuhanan, dia mempersoalkan tentang cakrawala. Manusia dah tinggal di bumi-bumi di atas. Lebih hebat. Itu pasal Imam Ghazali berkata, fikiran kita menjadi kecamuk. Tak tentu arah, kecamuk. Apabila yang kita cari itu, tidak kita dapat. Ilmu yang kita cari itu makrifatullah. Ilmu makrifatullah yang kita cari, kita tidak dapat. Jadi, fikiran kita menjadi kecamuk. Maka kita duduk dalam dunia khayalan sampai berpuluh tahun. Dan ada mati. Kerana masih tak sampai. Jadi Imam Ghazali nampak itu. Kan? Itu pasal awaluddin makrifatullah. Dan alhamdulillah juga sahabat-sahabat. Walaupun Imam Ghazali Arimbila yang sebelum saya, tapi dia tidak tubuhkan dunia Ahli Sufi. Alhamdulillah saya tubuhkan dunia Ahli Sufi, dan bukan saja itu. Alhamdulillah dengan kehendak Allah, kita juga ada YAMAS, Yayasan Ma'rifatullah Sedunia di Indonesia. Dan kita semua Ahli Sufi, Singapura, Malaysia, Indonesia dan lain-lain, di bawah naungan mereka, naungan YAMAS Indonesia. Dan alhamdulillah kalau kita tengok Nahdlatul Ulama begitu popular, Muhammadiyah begitu popular di Indonesia, YAMAS ni insyaAllah akan berkembang. Kerana kita ada produk. Produk. Kita ada satu produk ataupun produk yang dikendaki setiap zaman. Itulah ilmu keduanan, marifatullah. Kita ada. InsyaAllah YAMAS akan sampai masa dia mengelolakan kelas-kelas Ahli Sufi. Dan di bawah naungan mereka akan lebih ramai Ahli Sufi timbul di hari muka. InsyaAllah. Jadi, kita ada produk atau produk yang setiap zaman mau. Jadi, ini satu keberkatan Allah beri kepada kita dan YAMAS. Semoga kita akan Allah bimbing terus, insyaAllah. Jadi, kena peka lah. Jangan tutup ini ilmu. Walaupun saya tidak baca lagi sekarang, seperti dulu. Kerana saya tak dapati belum ada buku-buku yang menarik. Yang baru-baru keluar, tak ada.
Tapi kadang-kadang bila kalian berhujah dengan saya, ada poin-poin yang bagus saya fikir, tak, dia membuka satu jurusan di mana menambahkan ilmu yang saya ada lagi. Itu saya akan ambil. Dari Pak Deka, daripada Pak Mansur, daripada Roslan Malaysia, daripada Din, Barudin. Mereka ni dari Syaril. Kadang-kadang mereka cakap ni, dia tidak sedar itu perkataan yang dia cakap tu, bagi saya impaknya kuat. Saya sedar. Boleh, saya tengok, ini saya boleh pakai. Saya akan simpan. Jadi jangan tutup. Kan? Jangan tutup. Jadi, ingatlah. Baca banyak, simpan bujukan-bujukan di hari muka. Pasal apa di dunia akan datang, kita tak boleh cakap kosong. Kita mesti cakap dengan ada apa tu rujukan-rujukan. Saya sendiri, setiap yang saya ajar di dengan kalian, saya akan keluarkan rujukan-rujukan. Ini rujukannya, ini rujukannya, ini rujukan. Walaupun inilah dunia baru. Semua kalian buat mesti ada rujukan dalil dalam Al-Quran ke, dalil dalam sunnah ke, dalil dalam buku-buku mutabar ke. Itu dunia sekarang dia mau begitu. Pasal dalam jamaah kita ada profesor dan bijak pandai. Mereka yakin pada ini ilmu. Kan ada dalil-dalil yang sahih. Jadi jangan tutup ilmu ini, jangan. Peka. Saya amat bersyukur para sahabat bila berhujah dengan saya ada kasih saya tambahan ilmu. 1%, 2% pun okey, alhamdulillah. Dan saya ingatlah tentang Bahruddin bila dia bilang bila Allah firman kun terjadi semua itu jam belum ada masa. Hadis itu menyelesaikan banyak perkara yang saya sedang fikir. Jadi bila kita kata tak ada masa, itu teringat Sayyidina Ali pada serentak, semua terjadi serentak. Jadi Kristian tidak boleh kata yang pertama-tama terjadi adalah huruf kun. Itu tadi tak ada masa. Serentak. Kun serentak dengan lo, mahfuz serentak dengan semua sekali serentak. Jadi tak ada apa yang boleh katakan dahulu. Yang kita boleh katakan dahulu, dia punya pelan induk pun serentak juga. Pak Deka saya dapat bila dia kata, kerana ada yang maha alus tu, maka terdinding fahaman wadah terlunjut. Itu. Kerana ada yang maha alus. Kerana ada maha alus, kita wadah terlunjut. Itu Pak Deka saya belajar lah. Yang lain-lain tu saya ada ingat tapi dah lupa sekarang. Daripada Khairil, daripada Pak Mansur. Ada poin-poin yang segelintir gini, dia membuka satu ruang yang sangat cantik. Yang kadang-kadang saya tengah masalahnya ada dalam NST belum ada jawapan, datang jawapan daripada kalian. Jadi jangan tutup ilmu ini. Dan kita ilmu Allah tu luas, sentiasa dia mengajar manusia apa yang tidak diketahui oleh mereka. Sama ada dengan ilham, kadang-kadang turun daripada sahabat. Seperti bila Rasulullah ada masalah, macam mana mau panggil umat Islam bersalat jemaah? Datang jawapannya dari Bilal. Rasulullah, aku mimpi azan begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang dari Bilal. Jadi kita sahabat, ada poin-poin yang cantik, amat saya hargai. Menambahkan lagi,
ini lebih penerangan, lebih jelas, lebih mantap dan sebagainya. Jadi, tapi banyak juga kalian ni bila jumpa saya segan nak cakap, malu, sembunyi. Ya, janganlah cakaplah kan. Kalau salah pun apa-apa nak malu, kalian kan kira murid kan, tentu salah kan. Tapi kadang-kadang kalian bercakap tu apa tu belian jatuh lah. Itu saya tangkap. Cantik dia. Meluaskan lagi kan apa yang saya ada, perkara-perkara yang saya tidak dapat putuskan dan tak turun jawab, masih menunggu datang daripada mulut kalian jawapannya. Seperti Rasulullah, datang dari mulut Bilal. Bilal itu pasal sekarang semua yang azan kita panggil Bilal, pasal azan tu Bilal yang mimpi tu, macam mana azan tu kan. Ha, jadi semua orang tak kira apa nama pun kena panggil Bilal. Oh, Bilal. Ha. Itu saya pesan, jangan tertutup. Ha. Jangan tertutup. Ha, Ruslan. Ruslan pun bagus. Saya, dia kasih saya tu tentang, saya kata bila orang tu nak meninggal dunia, bila bunyi sesuatu dia krrr, berarti dia punya apa tu minda keluar menyusul dia punya roh yang ada berdiri di depan pintu alam barzakh. Bila bunyi krrr, maka dia keluarkan satu hadis, benda tu berbunyi gar garayu sudah ada. Ada, saya tak jumpa. Bila orang nak meninggal, ada bunyi dekat dia ini, itu dia panggil garayu. Yang ha? Gitulah kan. Ada. Kan? Ini sesuatu yang Alhamdulillah. Kan? Ha? Dia membenarkan apa yang saya sampaikan dan memberi saya dalil. Alhamdulillah. Dan Ruslan juga, dia sangat aktif dalam pertukaran apa tu, North Pole, South Pole ni kan. Dah bertahun dia sudah perkatakan tentang ini. Dan dunia start sekarang cakap pasal sekarang North Pole, South Pole akan bertukar sekarang. Rosan dah lama dah. Dan saya ikuti dia. Sama-sama kita berhujah tentang ini. Very interesting. Kalian jangan segan dengan saya lah. Bila jumpa saya, tertutup gigi. Kan? Tak boleh lah kan. Tapi bila taruh fisik kari, terbuka pula gigi. Fisik kari dia terbuka. Dan pada duduk berhari-hari bermalam dengan saya kat Singapura, tak nak cakap, senyap. Selesai gitu, cakaplah kadang-kadang cakapan kalian tu ada sesuatu yang Allah nak beri pada saya. Alhamdulillah. Jangan seganlah. Kan? Kita bukan anak dara nak segan-segan kan. Eh? Kita semua kan tok bujang, bukan bujang, tok bujang. Datuk. Kita share. Jadi saya nak pesan lagi perkara. Itu pasal ilmu ini tidak tutup. Saya dah tengok daripada jamaah lama. Jamaah lama tu saya tutup tahun 1996. Saya bebaskan mereka. Belakang kita buka balik dalam tahun 2000 gitu lah. Lepas saya habis saya punya master degree, start balik buka. Maka ada jamaah pada masa itu, itu jam kita punya ilmu sampai zat. Jadi dia bikin pandangan dia sendiri. Dia menceritakan sesuatu yang saya tidak sampaikan. Bila dia kembali pada saya tahun lepas, dia datang balik, dia menceritakan apa yang dia faham. Saya dapati jauh beza dengan saya. Sebab itu tidak pernah saya terangkan. Dan
dan kita sudah ubahkan ilmu ini, kita dah berjalan dan kita sambil jalan tu banyak perubahan. Kamu dah tertinggal. Kamu tak boleh duduk di takut lama lagi. Sudah lain penerangannya. Itu satu saya khawatir. Jamaah lama dengan penerangan yang tak sesuai dengan kita sekarang. Dan pandai-pandai sendiri. Jadi dia keluarkan firman. Bahawanya bila kita tenteram tu, minda kita seperti sungai-sungai yang mengalir. Itu ada firman dia. Saya kata firman yang sungai-sungai mengalir tu, saya tahu adalah firman tentang syurga. Ada sungai-sungai mengalir. Dia kata dia akan bawa firman itu. Dia kasih saya firman. Itu firman dalam syurga mengalirlah. Apa sungai saya? Syurga. Dia kata, oh, awak punya penerangan dengan saya lain. Saya fikir, mana satu guru kan? Awak ikut saya ke? Saya ikut awak. Penerangan dia lain. Dan ada dua tiga lagi dia firman dia tunjuk saya. Saya kata lain. Penerangan saya lain, awak punya lain. Lepas tu dia tak ada nak tunjuk-tunjuk lagi lah. Lepas, dan juga jumpa jamaah yang kita kata ibadah tak boleh kita cuaikan. Bila saya kata begini jadi marah. Kan jadi marah. Kita macam mana pun tinggi ilmu, kita ibadah kita cuaikan. Tanya dia malam ada bangun salat. Pasal dia cara dia, dia ingat dia tinggi tu. Malam ada bangun salat. Wah jadi marah. Siang ada puasa, jadi marah. Malam tak bangun, siang tak puasa. Ada baca Quran. Kadang-kadang ada gasak. Jadi macam mana ini? Kita ahli sufi, kita mesti kuat beribadah. Baru ahli syariah boleh respect dengan kita. Dan ibadah kita jangan menyeleweng daripada syariah, kerangka syariah. Tapi itu yang saya khawatir. Kita ingat kita tinggi ibadah, kita cuaikan. Itu bukan ahli sufi. Tak boleh. Jadi marah. Tapi bila cakap tu macam expert. Tapi ibadah. Mana orang boleh cakap, cakap tak serupa buat. Tak boleh. Macam. Dan alhamdulillah kita menjamaah, saya tengok belum nampak mereka yang sangat materialistik lah, belum lagi. Alhamdulillah, syukur itu nampak okey lah. Lain-lain okey lah. Cuma itulah jamaah-jamaah lama tu yang kembali semula mesti ikut balik syarahan-syarahan yang mereka terlepas, mesti memperbarui pandangan mereka tentang ilmu ini. Tidak ditakut lama ini kita suar. Kalau zaman dulu sebelum 1996, saya tak berani nak cakap pasal Lauh Mahfuz atau Qada' dan Qadar. Tanya diorang. Bila sampai Qada' dan Qadar, Lauh Mahfuz saya kata okey, jangan main karen, nanti mati. Lauh Mahfuz, Qada' dan Qadar, saya kata tu karen, jangan dekat. Lepas itu kita ghostan. Saya tak berani. Lepas itu, baru dapat ilham turun tentang ini, baru kita berani cakap tentang. Kau dulu bila sampai Lauh Mahfuz, karen, tak boleh, karen. Sekarang kita boleh. Jadi jangan tutup ini ilmu. Teruskan dan selalulah kita muzakarah bersama sahabat ataupun sahabat di bawah naungan Yamas, mana kita tahu sahabat-sahabat ni semua boleh dipercayai, dan kalau kita tak betul dia boleh tunjuk. Nah, jadi Rasulullah pun ada sahabat-sahabat yang kuat, terutama yang empat, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Hang tua pun ada sahabat, Hang Lekiu, Hang Lekir, Hang Kasturi,
pun ada sahabat kan. Kalian pun ada sahabat. Sahabat dari sufi. Bermuzakaralah. Saya tahu di Malaysia ada. Di Indonesia pun ada. Singapura masih belum ada grup untuk muzakarah sama sendiri. Nah, jadi, mau muzakarah sama sendiri supaya tidak ada. Nah, alhamdulillah, kalau Pak Deka boleh terus dengan tulisan dia, itu pun dapat membantu. Syukur Pak Mansur pun banyak membantu sebelah dia. Yang lain-lain pun, Bayu. Sesamalah muzakarah tentang ini. Lagi kalau saya tiada, kalian mau eratkan benteng kita bersama. Dan sama-sama membantu seperti sahabat-sahabat bila Rasulullah tak ada. Pak sahabat-sahabat berganding bau dan Islam merebak seluruh dunia. Jadi, itu yang saya nak sampaikan malam ini. Kerana banyak hujah-hujah yang malam ini di dalam kita punya slide. Sudah saya hujah-hujah, saya sudah hujahkan dalam seminar kita baru lepas. Banyak yang di situ sudah dihujahkan. Kalau saya repeat yang mana ikut saya punya seminar, akan merasa boring, repetition. Tapi awak boleh rujuk ke situ. Kalau ada apa-apa pertanyaan, di hari muka boleh tanya atau malam ini boleh tanya. Saya tidak niat nak masuk dalam syarahan itu kerana tentang ibadah sudah saya terangkan dalam seminar. Dan nota dia sama juga, slide dia sama. Okay. Jadi, di sini saya balik pada Bayu kalau ada apa-apa pertanyaan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas bimbingannya dan pengajarannya kepada kami semuanya. Baik, kita masih punya beberapa waktu untuk kita isi dengan tanya jawab. Dipersilakan sahabat yang ingin bertanya yang berkenaan dengan materi malam ini, dipersilakan. Seperti biasa, bisa klik raise hand atau dengan membuka mic. Sebentar. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk via chat, Ustaz, dari sahabat Malaysia. Dari Abdul Halim, Malaysia. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Jadi yang pertama, jika hanya ada satu wujud saja, apa perbedaan bagi orang yang sudah mengenal Allah dan orang yang tidak mengenal Allah sehingga hari kematian mereka? Apakah kedua golongan ini kembali mereka di tempat yang sama, akhirat, dan di manakah tempat kembali mereka? Pertanyaan yang kedua, kita sudah mengetahui bahwa kita tidak wujud. Yang wujud itu hanya Allah yang tunggal. Tetapi apakah yang membuat kita, penglihatan kita hingga melihat adanya dua wujud, Ustaz? Yang pertama itu apa? Tak berapa terang. Yang pertama apa? Yang pertama, jika hanya ada satu wujud saja, apa perbedaan yang orang yang sudah mengenal dan orang yang tidak mengenal? Apakah kedua golongan ini kembalinya mereka di tempat yang sama? Di manakah tempat tersebut, Ustaz? Itu yang pertama, Ustaz. Ini kita boleh luas. Tadi dia tanya apa bezanya orang yang kenal dan orang tak kenal, adakah penghabisan mereka kembali ke tempat yang sama. Kita luaskan. Apa bezanya orang yang bukan Islam dengan orang Islam? Macam mana? Kan? Dia pun tak wujud. Kita pun tak wujud. Ada Allah berfirman. Aku yang zahir bagi yang Muslim saja. Ada. Ega aku yang zahir, aku yang batin pada yang Muslim dan bukan Muslim. Berarti yang kafir pun dia yang zahir. Dan semua perbuatan kafir pun dia mesti tahu.
Dan semua perbuatan kafir dia mesti luluskan yang berkuasa. Dan semua perbuatan kafir sudah dituliskan dalam Lauh Mahfuz. Kerana itu Rasulullah bersabda, setiap anak Adam tadi bila dilahirkan sudah ditetapkan dari syurga ahli neraka dan dipermudahkan jalan masing-masing. Di sini kita mesti balik. Ini sufi. Ahli syariah dia berpasar. Kita ahli sufi. Ini pandangan ahli sufi. Quran tu ada untuk ahli sufi. Ada bukan untuk ahli sufi. Berarti zahir dan batin ahli sufi. Melihat, mengawasi, maha bersama ahli sufi. Syariah tidak akan dapat menjawab dengan tepat. Kita bisa dalam Al-Quran. Jadi, kalian mesti ingat. Kita di alam azali. Jiwa kita dalam alam azali. Bersih, suci. Setelah Allah mengenalkan diri dia kepada kita, Alastu bi rabbikum. Kita jawab benar, bala. Maka kita dilahirkan masuk ke dalam badan bayi itu. Bayi dalam alam dunia. Kita lahir masuk alam dunia, masuk ke dalam jasad bayi yang menunggu kedatangan kita. Itu jasadlah pakaian kita, kostum kita. Itu kostumlah yang ada di langsung di leher bayu itu. Untuk jadi jasad itu adalah pakaian kita. Kalian mesti ingat jiwa yang turun ke alam dunia, dia tak ada bangsa, tak ada bahasa, belum beragama, walaupun sudah kenal Allah. Kenal. Tak ada bersaudara mara, tak ada apa. Tapi bila lahir, tak berjantina juga. Bila dia lahir, kerana bayi tu bayi perempuan, pakaian tu pakaian perempuan, jasad tu jasad perempuan, dia lahir menjadi perempuan. Kau jasad bayi tu laki, dia lahir sebagai lelaki. Kau jasad tu, apa khabar bang? Itu dia jadi dahil, jadi apa khabar bang? Jasad tu. Dan tergantung di leher dia, buku amal dia, atau buku kehidupan dia, atau takdir dia. Dan dia akan mengikut buku ini, Allah berfirman, sehingga hari kebangkitan. Semua dah Allah tetapkan. Jadi dia mesti berlakon mengikut kitab ini sehingga hari kebangkitan. Jadi kalau dia dapat kafir, kafirlah dia. Dia dapat Islam, Islamlah dia. Dia dapat mu'alaf, mu'alaflah dia. Dia dapat amal yang jahat, jahatlah dia. Dia dapat amal yang baik, baiklah dia. Dia dapat kitab free thinker, tidak percaya pada Allah. Free thinker. Dia dapat kitab yang tak mau beragama, atheist. Masing-masing mengikut apa yang Allah SWT tetapkan dalam buku kehidupan, buku takdir dia, yang Allah firman, kamu akan ikut kitab ni sehingga hari kebangkitan. Dan Syekh Abdul Qadir berkata, tak ada pilihan. Jadi soal timbul soal. Kalau yang dapat kitab menjadi kafir, mana keadilan Allah? Dia tak ada pilihan. Dia mesti ikut kitab dia. Dan kitab dia mengatakan dia lahir kafir, hidup kafir, mati kafir. Kalau dia tak ada pilihan, dia mesti ikut
kadar dan kadar Allah. Kenapa mesti masuk neraka? Kenapa tidak diberi pilihan kepada dia? Seperti seorang wanita berkata, kenapa saya tidak diberi pilihan untuk jadi lelaki ke perempuan? Nah, pasal kitab tu tergantung pada bayi tu. Kalau bayi tu lelaki-lelaki lah. Perempuan-perempuan lah. Tidak ada. Kan? Jadi di sini timbul macam-macam tuduhan pada Allah. Allah tidak adil, Allah berat sebelah. Dan sebagainya. Dan iblis juga mengatakan Allah berat sebelah, menyebelahi malaikat. Jadi adil ke Allah kalau orang mengikut kehendak dia? Seperti dia sudah tetapkan, dia lahir kafir, hidup kafir, mati kafir. Adakah dia itu maha adil kalau mereka ni dia masukkan dalam neraka? Kalau dia syariah, biar dia masuk neraka, mampus dia, biar. Dia kafir, mesti masuk neraka. Itu syariah pendirian. Tapi kalau dia sendiri masuk neraka, dia tidak. Seperti Imam Ghazali berkata, siapa tidak khusyuk dalam solat, neraka will. Dan kalau dia ahli syariah, dia tidak khusyuk dalam solat, neraka will. Dia nak masuk neraka will. Tapi orang lain masuk neraka, masuk neraka. Dia tak nak cakap pada diri dia. Jadi pertanyaan ditujukan, Allah itu ada. Dia ke Allah. Maka kita ahli sufi, alhamdulillah, Allah berkata, jangan kau menetap, yang memikirkan, jangan menetapkan. Syurga neraka urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita menetapkan. Pasal itu Rasulullah beri contoh pelacur yang kasih anjing minum, kena anjing itu kausan nak mati. Diampunkan segala dosanya. Orang yang bunuh 100 orang, lepas tu nak bertobat, jalan jatuh meninggal, syurga. Jangan kita menetapkan. Allah celakalah. Bagaimana kau memikirkan dan menetap? Jadi ahli, siapa masuk neraka, masuk syurga, jangan kita menetap, kita ahli sufi tidak akan menetapkan. Dan kita tengok, ada firman Allah. Dan bacalah kitab yang terbuka pada dirimu. Kitab amal perbuatanmu, kitab amalmu yang terbuka, yang ada padamu. Itu cukuplah hisab bagimu. Tengok ni. Bacalah buku yang terbuka, yang ada padamu. Itu cukuplah hisab untukmu. Itu ahli sufi. Ahli syariah dapat dari kiri, dari kanan, dari depan. Itu ahli syariah. Kita ahli sufi, kita pegang pada firman ini. Bacalah buku yang terbuka, yang ada pada kamu. Cukuplah. Ya, buku amalmu yang terbuka, yang ada pada kamu. Cukuplah itu hisab bagimu. Jadi bila kita dibangkitkan, kita lihat buku yang terbuka. Bagi saya buku terbuka itu macam video. Bukan buku biasa, buku terbuka video. Jadi kita tengok, rupanya ini juga aku sandiwara dulu. Kita tengok video kita kan, tengah acting kan lah. Wah, Ujam Lop tengah nyanyi P. Ramlee. Saya dengan nyanyi La Ober, Kasih Selamat. Kita tengok video kita. Dan kita sedar, hidup di dunia ini, baru kita faham, senda gurauan, main-main. Di situ malaikat akan kata, okey, sudah cukup semua. Kampung akhirat menunggu kamu. Kalau tidak, saya surat Al-Ankabut. Kampung akhirat menunggu kamu. Kita semua berlakon. Sama ada dia kafir, bukan kafir. Kita berlakon.
pelakon dengan betul-betul penjelakonan, semua mesti dapat medal. Kerana lakonan kita begitu baik, begitu bagus, kita ikut kitab Allah dengan sepenuhnya. Maka malaikat berkata, itulah senda gurauan, main-mainan Allah ilahi. Sekarang kampung akhirat menunggu kamu. Bagi ahli sufi, semua akan masuk surga. Dan kita dapat juga dalil-dalil Rasulullah berkata, Allah ada 100 kasih sayang. Satu dia kasih pada dunia ini, semua manusia, haiwan semua boleh berkasih sayang. 99 kasih sayang dia menunggu kita di hari kemudian. Rasulullah bersabda, kalau orang kafir tahu tentang ini, tidak akan ada mereka putus asa nak masuk syurga. Jelas. Dan bila Allah kasih kita Allastu bi rabbikum, dia mengambil syahadah. Syahadah kita punya keterangan yang kita nyatakan dialah Tuhan kita. Itu menjadi bukti kita katakan dia Tuhan kita. Satu bukti. Dan cahaya pengenalan ini Allah masukkan ke dalam hati setiap anak Adam. Karena itu Rasulullah bersabda, setiap anak Adam dilahirkan Muslim mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syaitan dan ibu bapa dia yang menyelewengkan dia. Dan Nabi sebut, ini cahaya akidah tidak akan hilang walaupun digelapkan oleh dosa, tetap ada. Dan di belakang hari Allah berfirman pada malaikat, jangan kau benarkan orang yang ada sebiji sawi iman kepada aku dalam neraka. Semua ada sebiji sawi walaupun kafirun. Ada. Itu pasal dia kata, rahmatku mendahului kemurkaanku. Dia suruh masukkan ini sebelum kita dilahir. Rahmat dia mendahului kemurkaan. Dan ada juga hadis sahih. Rasulullah bersabda, lebih kurang beginilah. Ada apa dia? Firman-firman Allah, wahyu-wahyu Allah turun kepada ini satu gulungan. Belakang tu dia ikut dengan baik. Turun pada satu gulungan tak berapa baik. Ikut dari satu gulungan tak baik terus. Rasulullah walaupun berbeza tiga golongan ahli syurga pun ada. Kalau kamu semak dalam tak wujud 12 ke 11 ada firman ini. Dalam satu dia tak wujud pula. Jadi kita ada dalil semua pun masuk syurga. Kan? Tapi pun ada dalil yang mengatakan dapat dari kanan selamat, dapat dari depan selamat, dapat dari kiri habis. Pun ada. Itu Allah cakap, jangan kamu memikirkan, jangan kamu menetapkan. Serah pada Allah, itu kita punya kedudukan. Kita serah pada Allah. Tapi dengan itu kita dapat menepis serangan orang-orang kafir. Allah tidak adil. Dia kata, macam mana engkau cakap tak adil? Semua orang pun masuk syurga, engkau pun masuk, engkau tak nak. Kau kerja satu hari jadi penarik becak, Allah kasih kau $1 billion, kau tak nak satu hari ya kan? Hidup berapa lama lah dunia, boleh jadi 90 tahun lah kita hidup. Duduk dalam syurga, berbilion tahun, kau tak nak. Macam kerja penarik becak satu hari, Allah suruh, Allah kasih kau $1 billion, kau tak nak. Macam mana dia tak adil? Hanya lakonan, kau lakonan, kami pun lakonan. Masing-masing ikut skrip masing-masing. Penghabisan semua dapat habuan di belakang hari. Adakah Allah tidak adil? Tak bolehkah dia suruh kamu berlakon? Kan? Di situ mereka dapat boleh terima. Dan orang kafir ni dia suka kepada macam ginilah, dapat Oscar lah. Apa filem yang terbaik lah.
aktor yang terbaik lah, aktris yang terbaik lah. Dia orang suka pada ini. Jadi Allah pakai itu konsep. Semua itu ada lakonan. Belakang hari semua dapat ganjaran. Kau tak nak. Iblis pun Allah berfirman pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka berkata, ya Allah, kami sudah berdosa kepadamu, ampunkanlah dosa kami. Allah berfirman kepada mereka, berkata gitu ya Isa, aku akan ampunkan dosa mereka dan aku letakkan mereka dalam posisi sebelum mereka aku halau daripada syurga. Berarti balik menjadi ketua malaikat. Allah akan kasih balik. Tengok, pertama, iblis pun Allah ampunkan. Iblis dengan kuncu-kuncu dia Allah ampunkan. Boleh ampunkan. Kedua, kamu tengok Allah punya apa tu saranan. Aku akan ampunkan dosa mereka. Sekiranya mereka berkata, ya Allah, kami sudah berdosa kepadamu. Ampunkanlah dosa kami. Itu tak ada masa terhad tau. Allah tidak akan kau mesti terima ini dalam satu bulan. Tak ada. Atau dalam satu tahun. Tak ada. Open. Kau dalam bahasa Inggeris, rain check. Open. Berarti bila di belakang hari pun dia cakap begini, Allah akan beri. Maksudnya open offer. Satu apa tu saranan yang terbuka. Tak ada masa terhad. Jadi Allah tidak zalim. Kan? Jadi sama ada orang tu tahu diri dia tu tak wujud atau diri dia wujud, penghabisan sama juga. Kamu tidak akan tahu diri kamu tak wujud kerana sudah dituliskan begitu. Dan saya tahu diri saya tak wujud kerana sudah dituliskan begitu. Saya ikut saya punya skrip. Awak ikut awak punya skrip. Penghabisan semua juga. Malaikat berkata hanya senda gurauan, sandiwara ilahi, kampung airat menunggu kamu. Sama ada kamu apa tu wujud, tahu atau tidak tahu. Ada sebenarnya jawapan lah tentang itu. Yang kedua apa dia? Yang kedua, kita mengetahui bahwa kita tidak wujud. Yang wujud itu hanya Allah yang tunggal. Tetapi apakah yang membuat penglihatan kita melihat ada dua kewujudan? Itulah skrip lah. Saya cakap saya skrip. Karena skrip kamu, kamu mesti nampak dua wujud. Itu betul orang kafir tetap kafir. Tetap sembah lembu. Walau dia brilliant, genius. Pintar orangnya. Tetap sembah lembu. Dan kita fikir, macam mana pintar macam gini sembah lembu. Kan? Skrip. Bila skrip itu tak boleh tukar. Syekh berkali kata tak ada pilihan. Tetap ikut skrip. Macam kita kan. Kita lelaki kan. Kalau ditetapkan kita lelaki, tidak ada perubahan. Kita akan jadi lelaki sampai sampai akhir hayat. Kalau ditetapkan kita, apa khabar bang? Sampai akhir hayat, apa khabar bang? Kan? Cuma bila di alam alam dibangkitkan, sudah tak ada itu. Sudah tak ada. Kita pesan jasad baru. Jasad baru. Skrip lah. Masing-masing skrip lah. Tak boleh bikin apa. Ya. Itu pasal anak-anak kita pun milik Allah. Dan mereka ikut skrip Allah. Mereka ikut skrip kita. Kadang-kadang kita mahu anak kita begini, dia jadi begini. Kita ikut skrip Allah, bukan skrip kita. Dan dia hak milik Allah, bukan hak milik kita. Okey? Itu saya punya jawapan. Baik, terima kasih Ustaz sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Ya, terasa ini Ustaz sudah mendekati 2 jam, tapi ini sepertinya ada pertanyaan dari grup ya, sudah angkat tangan. Mungkin sedikit pertanyaan singkat aja mungkin ya, Bang Andi Arsyad. Silakan Bang dibuka mic-nya, Bang. Halo, Assalamualaikum. Silakan Bang Andi, mungkin pertanyaan singkat aja, mohon maaf. Sebenarnya bukan pertanyaan sih Bang, saya cuma mau terima kasih banyak karena sudah diizinkan bergabung dengan komunitas ini. Saya dari Selayar Bang, perkenalkan dulu ya, dari awal ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya anggota baru di sini dari Selayar.
Nama saya Andi Arsyad Aspa. Cuman mau menyapa sebenarnya dengan Pak Ustadz langsung, karena gimana ya, dari awal nonton-nonton di YouTube itu rasa penasaran besar dan mau ketemu langsung, tapi ya karena COVID kayaknya nggak ada kesempatan, susah. Ya, Ustaz, dari, mungkin dari tahun berapa ya udah ikut YouTube ya? Kalau YouTube dari tahun lalu, Ustaz, dari kakak Suparti. Oh, oke. Okay. Selamat ketemu semua, insyaallah. Ya, Ustaz. Saya cuma mau ini, Ustaz, sebenarnya ucapkan terima kasih banyak karena sudah diberi penerangan lagi. Nanti insyaallah tiap-tiap minggu akan ada tazkirah. Ya, terima kasih, Abang. Ya, ya, makasih, Bang. Sedang bawa kendaraan ya. Hati-hati di jalan, Abang. Iya, Bang. Ini sehingga cuma buat nyapa ini. Ya, luar biasa. Baik, terima kasih, Abang. Ya, makasih, Bang. Ya, selamat jalan, hati-hati di jalan. Baik, Ustaz, mungkin kita sudah tepat 2 jam perjalanan kita. Seperti biasa, Ustaz, mungkin kita akhiri dengan zikrullah, Ustaz, 5 ya. Menit. Jadi, zikrullah itu terutama bagi yang baru, kita mesti ingat Allah, katakan dalam minda Allah, jangan ada huruf, jangan ada bayangan, jangan ada rupa, jangan diumpamakan. Kita tak ada data tentang Allah. Seperti kalau saya kata, ingat nama bapa. Abdul Latif. Kamu tak boleh bayangkan. Saya tak ada info atau data tentang bapa saya. Jadi kalau saya katakan ingat Allah, data tak ada info. Jadi kamu tak boleh bayangkan langsung. Itu kesucian Allah SWT. Jangan dirupakan, jangan diumpamakan. Dia tidak boleh dilihat dengan pandangan mata. Tak boleh. Jadi kita ingat ya Allah. Ingat. Bahkan kita fokus. Memang kita fokus. Fokus mana fikiran kita, hati batin, the focus pada ingatan Allah tu. Dan seperti saya, bila kita fokus, mata kita melekat. Melekat. Kalau kita tak fokus, dia boleh buka. Buka. Bila fokus, dia tak boleh. Jadi, kalau kalian senang-senang di rumah, boleh try. Jadi, fokus. Karena tumpu pada ingatan Allah dan istiqamah, bertahan. Lepas salat tu bertahanlah. Berapa lama boleh tahan, bertahan. Saya, masa-masa saya muda-muda, tak lama dululah muda-muda. 2-3 jam biasa. Lepas salat 2-3 jam biasa. Duduk tahiyat kedua tau. Tahiyat kedua. Dulu. Tidak rasa sakit. Biasa. Umur saya dah muda dulu. Of course, tak lama dulu lah. Yang kamu kata lama tu gaduh kan? Tak lama dulu. Kan? Sekarang tak boleh. Cangkung pun tak boleh sekarang. Kan? Dah keras. Nadi-nadi pun dah keras. Sekarang dah mulai cycling untuk longgarkan sikit. Kan? Okay, jadi tumpu kan, fokus pada ingatan Allah yang tak serupa, tidak seumpama. Kunci yang kasih apa yang masuk, belakang beristiqamah, bertahan. Okey, sudah ready. Bismillah, katakan dalam minda Allah. Tak serupa, tak serupa. Ingat ya Allah. Fokus, tumpukan mata kita kepada minda kita yang ada ingatan Allah. Kunci dan istiqamah, bertahan. Bismillah.
Sudah 5 menit, Ustaz. Alhamdulillah. Semoga kita berjumpa lagi di minggu depan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.